Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama 4HR Rahmadi. Edisi ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalatean yang saya ketahui. Ikuti video ini sampai selesai. Kalatea adalah jenis tanaman hias yang daunnya lonjong atau bulat lonjong, yang beraneka ragam motif dan warna yang mempesona. Tanaman kalatea ini juga mempunyai berbagai macam julukan. Pertama, tanaman zebra, tanaman merak, tanaman ular berbisa, tanaman katedral, dan tanaman doa atau prayer plant. Berikut ini jenis-jenis kalatea yang bisa kita pertimbangkan untuk kita koleksi. Yang pertama adalah kalatea zebrina. Jenis tanaman ini berasal dari negara Brasil Tenggara, memiliki warna daun berwarna hijau muda dan bludru yang mencolok. Motif yang tampak pada daunnya garis-garis berwarna hijau tua dan hijau muda, mirip dengan belang zebra. Kedua adalah jenis kalatea ornata. Asal tanaman ini dari Amerika Selatan. Daunnya lebar, ada motif garis putih atau pink pada daunnya. Warna dasar hijau tua atau kebiruan. Jenis ketiga adalah kalatea variegata. Jenis ini daunnya ada yang putih, kemudian ada perpaduan antara hijau dan putih pada daunnya. Demikian tadi sekilas info tentang tanaman kalatea. Sebenarnya ada banyak nama maupun jenis kalatea ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian dalam info ini, kami mohon maaf. Akhir kata, we exist because you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.